Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru membeli senter mini ini saya dapat harganya 6.500. Oke, kalian perhatikan. Saya menggunakan tegangan 1,5 volt AA. Oke, saya coba. Oke, nyala. Ini contoh paling sederhana yang mengatakan bahwa lampu LED bisa menyala pada tegangan 1,5 volt. Sebetulnya ada rangkaian tambahan yang tersembunyi, atau Cina yang sudah menemukan lampu LED bisa menyala dengan tegangan 1,5 volt. Ini yang sangat terlihat sekali bahwa LED dapat menyala dengan 1,5 volt. Sampai akhirnya di beberapa video saya diprotes masalah UTF. Jadi sebetulnya menurut saya ini ada rangkaian UTF-nya. Oke, kita buka saja, kalian lihat. Untuk membuktikan ini, saya kira awalnya UTF-nya di sini. Tapi setelah saya coba langsung dari sini, kalian perhatikan. Dia tetap menyala. Artinya rangkaian UTF-nya ada di sini. Jadi untuk membuktikan ini akan saya bongkar saja, saya perhatikan dahulu. Oke, paham ya bro? Atau saya contohkan saja. Lampu LED kecil ini tidak akan menyala. Ini positifnya mana? Positif ini, negatif ini. Oke, kalian lihat tidak akan menyala karena memang tegangan LED minimum 1,6 volt, sedangkan yang merah ini sekitar 2 volt. Pahamin bro kenapa ini bisa menyala? Saya yakin bahwa ini ada UTF-nya, tapi kita akan bongkar untuk membuktikan ada rangkaian tersembunyinya. Oke, saya coba cari-cari tahu dahulu bagaimana membongkarnya. Oke, ini saya rusak saja. Sebetulnya ada deratnya tapi sulit. Jadi tajam sekali ini. Oke. Rangkaiannya seperti ini. Tajam sekali. Masih tersembunyi di dalam ini. Saya bongkar saja pelan-pelan. Sudah terbongkar, bro. Kalian lihat rangkaiannya, terlihat bro? Terlihat ya bro, ini rangkaian UTF-nya. Oke, saya bongkar saja semua. Oke, perhatikan ini semacam inverter mini. Ini IC-nya 3 kaki, bukan transistor ini. Kemudian ini bukan resistor tapi lilitan. Jadi ini memang inverter mini atau UTF. Oke, kita coba saja. Ini negatif. Positifnya ini.
sorry burem. Kalian perhatikan pasti nyala. Sorry, LED-nya akan saya lepas. Oke bro, sudah terjawab kenapa bisa menyala LED dengan tegangan baterai 1,5 volt. Ini merupakan UTF mini atau inverter mini. Jadi jangan salah bro. Oke, ini LED-nya sudah saya lepas. Oke, sudah saya ganti dengan LED yang kita coba tidak menyala. Ini aslinya. Oke, saya pasang ini negatifnya, kalian perhatikan. Jangan sampai terbalik, ini positif. Pasang, nyala bukan? Oke, paham ya bro, bahwa LED memang tidak bisa menyala dengan tegangan 1,5 volt. Oke, lalu akan saya coba secara seri apakah bisa. Ini positif, negatif, kemudian ini positif. Oke, saya pasang darurat saja. Positif, negatif, positif, kemudian negatif. Saya ingin tahu apakah bisa. Kalau bisa nyala, ini akan saya gunakan untuk keperluan lainnya. Oke, saya coba. Ini negatifnya. Oh, bisa. Bisa, bro. Dua LED bisa. Saya coba tiga LED. Oke, sudah 3 LED secara seri. Kita coba saja, karena bila berhasil akan ada manfaatnya. Oke, negatif, jangan sampai salah, positif. Bisa, tapi sedikit nyalanya, jadi memang arusnya kecil sekali ini. Kalian lihat, bisa tapi kecil. Jadi pasnya hanya di tegangan sekitar 4,2 volt. Ini dapat digunakan untuk mentes LED maksimum 4,2 volt. Bila 6 nyala tapi kecil. Oke bro, tapi yang penting kalian sudah paham bahwa LED tidak bisa menyala dengan tegangan baterai 1,5 volt. Jadi harus ditambah rangkaian inverter mini atau UTF. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.